Sudah diambil semua. Ya, silakan kembali ke kelompoknya. Selanjutnya yang sudah siap, silakan. Silakan ambil. Batu di meter gelas 250 ml, tingginya
volumenya 90 ml. Batu di paper gelas 100 ml, bentuknya tetap volumenya 90 ml. Tabel hasil pengamatan kegiatan 2. Air di beker gelas 100 ml bentuk seperti gelas, volumenya 100 ml. Air di piring bentuknya seperti piring, volumenya 100 ml. Tabel hasil pengamatan kegiatan 3. Udara di dalam balon bentuk seperti balon, udara tidak di dalam plastik seperti plastik. Pertanyaan diskusi 1. Bagaimanakah bentuk batu setelah dipindah dari meja ke dalam beker gelas? Jawab, bentuk batu tetap tidak berubah. Pertanyaan diskusi nomor 2. Bagaimanakah volume batu setelah dipindah dari beker gelas 250 ml ke dalam beker gelas 100 ml? Apakah volumenya berubah? Volume batu tetap tidak berubah. Bagaimanakah bentuk air setelah dipindahkan dari beker gelas ke piring? Jawab, bentuk berubah menyesuaikan tempatnya atau menyesuaikan piring. 4. Bagaimana hasil volume air tetap atau berubah? Jawab, volume air tetap yaitu 100 ml. 5. Samakah bentuk balon dan plastik setelah udara dipindahkan dari balon ke plastik? Mengapa? Jelaskan. Tidak sama, bentuk gas berubah-ubah sesuai tempatnya. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan tersebut, sifat apa saja yang dapat kami identifikasi pada zat padat, cair, dan gas? Sifat bentuk tetap berubah, zat padat tetap, zat cair berubah sesuai tempatnya, zat gas berubah sesuai tempatnya. Sifat volume, zat padat tetap, zat cair tetap, zat gas berubah. Gaya tarik antar partikel, zat padat sangat kuat, zat cair agak lemah, zat gas sangat lemah. Sifat susunan partikel, zat padat sangat rapat, zat cair agak tunggang, zat gas sangat tunggang. Sifat gerak partikel, zat padat sangat terbatas, zat cair agak bebas, zat gas sangat bebas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.